Kisah dimulai dengan menampilkan sekelompok petugas dari biotek M yang dibayar untuk melakukan perawatan pada tumbuhan di Peacock Island. Pada hari berikutnya, ditampilkan seorang security bernama Dan, membawa sejumlah persediaan ke rumahnya. Meskipun usianya tak lagi muda, tapi Dan selalu terobsesi dengan hal-hal yang berbau survival dan selalu berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi terburuk serta gemar mendengarkan siaran radio yang membahas hal-hal berbau. Konspirasi saat malam, setelah tawaran jemputan ditolak oleh putrinya dan memutuskan untuk belajar menyalakan api secara alami, setelah beberapa jam berusaha namun tak berhasil juga, dan berinisiatif untuk membuatnya lebih mudah dengan menggunakan bubuk mesiu, sehingga. Putrinya Dan yaitu Patricia bekerja sebagai caddy atau pendamping bagi pemain golf, yang mana bersama dengan CEO perusahaan penyedia dan pengelola lapangan golf yaitu Michelle, kebetulan saat itu sedang memamerkan betapa menakjubkannya rumput pada lapangan itu yang tetap tumbuh tanpa salju yang menutupi. Dengan ini maka orang-orang kaya akan membayar mahal untuk tetap bisa bermain golf walaupun sedang dalam musim dingin. Namun tidak ada yang menyadari di bawah itu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi sesuatu yang akan mengubah nasib seluruh penduduk di pulau itu ya apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Tentunya saya selalu mendoakan Semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film Yang mana kali ini berjudul Brain Freeze Sebuah film yang rilis di tahun 2021 Disutradarai oleh Julian Navo Serta dibintangi oleh para aktor Yang tentunya tidak asing bagi kalian Jika memang sudah kenalan Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Siapkan diri, siapkan kopi, dan siapkan mie, karena kita akan melanjutkan alur cerita yang seru ini. Ya, adegan kini beralih ke seorang pria bernama Jax yang sedang asik berbincang ria via telepon dengan istrinya, sampai-sampai tidak sadar telah meneguk air dari keran. Selanjutnya, ditampilkan pria itu berbelanja di supermarket dan mendadak dia merasa pusing-pusing, mual, dan tidak enak badan. Setibanya di rumah, Jax mencoba bersemangat kembali karena sang istri telah menunggu untuk melakukan ritual baku hantam dalam tanda kutip. Namun, lagi-lagi Jax merasakan tidak enak badan dan... Kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya, sehingga. Kembali lagi ke lapangan golf, Michelle bersama pasangan suami istri, Marcel dan Maud, kembali ke gedung utama. Mereka terkejut saat menyadari tempat itu seketika menjadi sepi. Lalu, tiba-tiba saja beberapa orang berlarian sambil berteriak ketakutan karena ada orang-orang sakit mengejar, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah zombie. Kemudian, Ruby, anjing kesayangan Maud, muncul dan tentu saja disambut dengan penuh sukacita tanpa menyadari bahwa anjing itu juga telah terinfeksi.

Michelle dan Marcel pun segera masuk ke dalam gedung untuk berlindung. Lagi-lagi, karena panik, mereka tidak menyadari bahwa Ruby secara diam-diam mengikuti dan menggigit kaki Marcel. Setelah menyingkirkan anjing itu, Marcel pun mencoba membantu menahan pintu dari para zombie. Namun, tak lama setelah itu, dia juga berubah menjadi zombie, sehingga Michelle pun segera berlari bersembunyi di ruangan dapur dan mengambil sebilah pisau untuk mempersenjatai diri. Di kota, Dan mendapat laporan dari seorang nenek menerangkan tentang tetangganya yang menjadi lebih berisik daripada biasanya, seperti orang yang sedang berkelahi. Dan meminta si nenek untuk mundur, lalu segera memeriksa rumah yang dimaksud serta memencet bel sesuai dugaan kalian. Para tetangga yang dimaksud ternyata telah menjadi zombie, belum selesai sampai di situ. Di saat yang sama, si nenek mulai mengejar Dan, bukan karena suka, tapi karena ingin memangsa. Ya, si nenek pun ternyata telah terinfeksi. Demi menyelamatkan diri dan segera berlindung di dalam mobil, dan mencoba memanggil bantuan serta menghubungi Patricia. Sangat disayangkan, tari merespon, dan karena para zombie terus berdatangan, dan akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Dan yang mulai khawatir beralih menggunakan mobil sendiri dengan peralatan dan senjata yang telah dipersiapkan, lalu mulai mencari putrinya. Tak jauh dari sana, diceritakan seorang pemuda introvert bernama Andre yang gemar menggunakan smartphone tidak hanya untuk bermain game dan menonton video, tapi dia juga mengumpulkan segala macam informasi untuk memperluas wawasan. Dia tinggal bersama sang ibu, Josie, yang super duper sibuk, serta adiknya yang masih bayi bernama. Eni. Malam itu, sang ibu mengalami stres setelah lelah bekerja sehingga memutuskan untuk berolahraga. Andre diminta untuk membuatkan susu dan nyaris saja menggunakan air keran. Beruntung sang ibu menegaskan untuk selalu menggunakan air kemasan agar tetap aman. Anehnya, Josie malah mengkonsumsi air keran untuk membuat jus sayuran. Entah karena lupa atau kurang fokus, tapi yang pasti beberapa waktu kemudian Josie berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Andre. you <laughs> Merasa ketakutan, Andri segera berlari keluar rumah dan terjatuh. Di saat nyaris tertangkap, mobil Dan melaju dengan cepat sehingga menabrak dan membuat Josie terpental. Ketika hendak membantu sang ibu, Dan segera menghentikan, menjelaskan yang sebenarnya. Karena 911 tidak bisa dihubungi, maka Dan menyarankan agar Andri tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintu, namun Andri menolak saran itu. Bersamaan dengan serbuan para zombie, Andri segera menyeret ibunya untuk kembali masuk ke rumah. Setelah mengunci pintu, pemuda itu mencoba menelpon 911 dan terbukti apa yang dikatakan oleh Pak Security memang benar. Hanya mesin penjawab otomatis yang menerima panggilan mengatakan bahwa pulau telah berada dalam status karantina. Adegan kemudian menampilkan jembatan penghubung antar pulau terungkap bahwa petugas keamanan telah menutup pagar, menyatakan tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Saat mengakhiri panggilan, alangkah terkejutnya Andre ketika melihat sang ibu yang hendak menyerang Eni. Pemuda itu segera menyeret Josie ke kamar mandi. Di sana, Josie tertarik melihat air yang keluar dari shower dan memutuskan untuk mendekatinya. Sementara itu, Annie terus menangis. Akibatnya, tangisan bayi itu menarik perhatian para zombie, sehingga mulai mendobrak pintu. Meski merasa panik, namun Andre dengan cerdas berinisiatif untuk memasukkan Annie ke dalam keranjang, menutupinya dengan selimut dan boneka besar, sehingga tak lama berselang, zombie pun melangkah pergi. Terdengar suara berisik yang sangat mengganggu yang memaksa Andre untuk kembali memeriksa mencari sumber suara. Ternyata suara tersebut berasal dari kucing kesayangan yang sejak tadi berada di luar. Ya, terungkap bahwa kucing itu dikejar-kejar oleh zombie dan hampir saja Andre tertangkap. Segera Andre bersembunyi dan berdiam diri sampai akhirnya zombie pria itu pun berhenti bergerak. Andre bisa saja menyerang balik. Namun hal itu tak dilakukan demi menghindari resiko. Kembali ditampilkan gedung klub golf di mana Patricia bersembunyi di garasi demi melindungi diri dari para zombie. Sementara sang ayah yang baru saja tiba tanpa ragu menghadapi, ya, Dan melakukan serangan-serangan brutal untuk melumpuhkan zombie sebelum memasuki garasi dan menyelamatkan Patricia. Bersamaan dengan itu, para petugas keamanan yang menjaga jembatan mulai kewalahan karena jumlah yang terinfeksi terus bertambah. Akhirnya pemerintah pun mengirimkan pesawat tempur serta Memutus aliran listrik sehingga membuat Pekuk Island menjadi lumpuh. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Camilla yang bekerja sebagai pengasuh Eni mencoba menyeberangi jembatan untuk pergi bekerja. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika melihat jembatan penghubung ke pulau sudah hancur. Sementara itu, Andre yang masih bertahan di rumah mencoba merekam zombie dengan ponselnya, dan tiba-tiba saja dia menemukan sebuah video yang menampilkan menteri keamanan mengumumkan bahwa mereka terpaksa meledakkan jembatan sebagai tindakan pencegahan penyebaran penyakit. Dan bersumpah bahwa kini situasi telah dikendalikan. Saat disayangkan, ponsel Andre mati karena baterainya habis Selanjutnya pemuda itu memeriksa kondisi sang ibu di kamar mandi Ternyata tubuh sang ibu kini mengeluarkan lendir hijau Dan tiba-tiba saja Eni merangkak masuk mencoba mendekat Agar sang ibu tidak menyerang Eni, Andre memancingnya dengan menggunakan sayuran favorit Ya, cara itu sepertinya cukup berhasil Sayangnya Josie tidak sengaja menyenggol meja sehingga menyebabkan televisi jatuh dan menimpanya Tentu saja hal itu membuat Andre sangat terpukul, karena meskipun sang ibu telah menjadi zombie, Andre tetap berharap akan menemukan obat penawarnya. Akhirnya, satu-satunya pilihan adalah membawa tubuh ibunya kembali ke kamar mandi dan memperhatikan tumbuhan yang muncul dari luka-lukanya. Kemudian, Andre mempelajari tentang gerak-gerik zombie dan mengetahui bahwa mereka hanya berdiri di bawah sinar matahari karena tidak mungkin terus mengurung diri di rumah tanpa persediaan makanan dan minuman. Andre mencoba. Menggunakan cara cerdas dengan menempatkan kucingnya sebagai umpan, lalu sementara zombie datang mengejar kucing, pemuda itu segera melarikan diri bersama Annie. Kejam memang, tapi hanya itu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan adiknya yang masih bayi. Andre berlari sekuat tenaga menuju ke supermarket terdekat, yang ternyata semua pintunya terkunci dengan cepat. Zombie-zombie yang berada di sekitar menyerbu pemuda itu. Beruntung, tiba-tiba saja seseorang menariknya, yang ternyata orang itu adalah Dan, sang security. Ya, diketahui pria itu telah berada di sana sejak kemarin, bahkan telah menjadikan supermarket sebagai bunker sementara. Sayangnya, Dan sama sekali tidak memiliki rencana karena, seperti yang kita tahu, semua jalur telah ditutup. Dan perahu-perahu telah dihancurkan. Ketika mencari susu formula buat Annie, Andre menemukan zombie yang terkunci di ruangan belakang. Zombie itu tidak lain dan tidak bukan adalah Patricia. Sangat disayangkan, gadis itu juga telah terinfeksi, namun Dan masih melindungi, berharap seseorang mungkin bisa menyembuhkannya. Cerita beralih ke gedung golf, di mana Michelle telah mengamankan semua pintu dan menggunakan radio untuk menghubungi orang-orang di perusahaan Biotech M. Diketahui bahwa Biotech M telah mengirim para ahli yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan sebuah kabar tentang operasi pembersihan yang akan segera dijalankan, merasa kesal Michelle menendang Ruby hingga terpental jauh, dan kemudian ditampilkan tubuh Marcel yang tergeletak, menandakan bahwa Michelle telah berhasil menghabisinya. Kembali ke supermarket, Andre membantu Dan yang sepertinya kesulitan untuk menyalakan api. Mereka mendengarkan siaran radio favorit Dan yang menuduh kelompok radikal pencinta lingkungan sebagai dalang dibalik munculnya zombie. Pembawa acara yang bernama Patrick mendapat kesempatan untuk mewawancarai menteri, namun karena pertanyaannya terlalu mengkritik, menteri hanya menghindar dan berusaha mengalihkan pembicaraan, lalu mengakhiri sesi wawancara. Hal itu membuat Patrick curiga bahwa mungkin saja pemerintah berniat untuk mengorbankan para warga demi membersihkan pulau, dan kemudian memutuskan untuk menelpon siaran itu, menjelaskan di luar sana masih banyak orang yang tidak terinfeksi dan membutuhkan pertolongan. Namun, Patrick menolak untuk percaya sebelum mengetahui yang sebenarnya. Merasa frustasi, Dan menutup telepon. Kemudian bersama Andre, dia membahas tentang rencana selanjutnya untuk menemukan sumber penyebaran. Sampai pada kesimpulan, mereka mengetahui bahwa air minum yang tercemar menjadi sumber malapetaka. Karena semua orang pasti mengkonsumsi air, dan itulah yang menyebabkan penyebarannya menjadi semakin cepat. Dan berpendapat bahwa mungkin saja ini adalah ulah dari para teroris, meskipun Andre menganggap itu tidak masuk akal. Beberapa waktu kemudian, mereka keluar dari supermarket dengan membawa Annie dan juga tentunya Patricia, yang kepalanya dipasangi pengaman untuk menghindari gigitan. Mereka menemukan sekelompok zombie dengan lendir hijau dan menikmati sinar matahari, salah satunya secara tiba-tiba menyerang, namun Dan hanya menumbangkan tanpa membunuh karena pria itu tidak tega melakukannya. Sementara itu, di tempat lain ditampilkan dua wanita kembar bersenjata yang dikirim oleh perusahaan bioteknologi. Dan kini telah tiba di gedung klub golf. Mereka tampaknya sangat mahir dalam membunuh karena satu demi satu zombie-zombie disingkirkan dengan mudah. Lalu ditampilkan di dalam gedung, Michelle telah membakar semua dokumen terkait kerjasama klub dengan perusahaan bioteknologi M untuk melindungi diri. Dua wanita kembar pun akhirnya tiba membawa bola berisi gas yang mampu membunuh infeksi dalam waktu 24 jam. Namun tiba-tiba saja, dua wanita itu menangkap Michelle dan memasukkan sampel pupuk ke dalam mulutnya oh, the... no. No. Kembali ke tim Dan yang kini tiba di perusahaan air minum Dengan sangat terpaksa, mereka harus meninggalkan Annie sendirian di dalam mobil Karena tangisan bayi itu mampu menarik perhatian para zombie Di dalam gedung, ternyata banyak zombie yang bersembunyi di air Patricia yang merasakan segera berlari Dengan cepat dia menemukan kolam dan segera melompat Memaksa Dan juga ikut melompat demi menyelamatkan Tiba-tiba saja zombie lain muncul dan segera menyerang Tidak ada yang bisa dilakukan dan selain bergerak mundur ke belakang Patricia Pada momen ini, Andre mengetahui bahwa berlindung di balik zombie lain akan membuat bau mereka tidak tercium Dan kini zombie mengerikan itu malah mengejar Andre Segera Dan berusaha membantu dengan menyeret Patricia keluar sampai-sampai tidak sengaja memutuskan tangannya Tak lama kemudian, ketiganya berhasil kembali ke dalam mobil Andre mendengar sesuatu dan ternyata selama ini Patricia menyimpan ponsel Yang untungnya masih berfungsi walau sempat terendam air saat menggunakan tangan Patricia untuk membuka kunci keamanan ponsel, Andre menyadari bahwa tangan Patricia juga ditumbuhi rumput, yang mana mengingatkannya akan inovasi lapangan golf. Dan ya, ternyata ini bukan tentang teroris, melainkan eksperimen yang dilakukan oleh pengelola lapangan golf. Sementara itu, dua wanita kembar memecahkan bola gas di atas rumput untuk menetralkan pupuk dan melenyapkan bukti-bukti. Tak lama kemudian, tim Dan tiba di sana dan melihat asap aneh di rumput. Segera Andre kapnya lalu bergegas masuk ke dalam gedung tentunya dengan sedikit usaha terlebih dahulu oleh dan. Agar bisa beraksi, dua laki-laki itu harus lebih dulu mengamankan orang-orang terkasih dan mengunci Patricia di ruang penyimpanan, sementara Andre menggunakan kursi-kursi sebagai pembatas agar Annie tidak berkeliaran. Setelah itu, keduanya pun menyelidiki sekitar sampai menemukan Ruby yang masih bernafas, namun tubuhnya telah dipenuhi rumput. Tiba-tiba saja, Den merasakan pusing yang tak tertahankan. Lalu, di saat yang sama, terdengar tangisan Annie. Sayangnya, saat Andre menghampiri Annie sudah tidak ada di sana, sementara Andre mencari Eni dan terus melanjutkan penyelidikan sampai menuruni koridor gelap dan menemukan beberapa bom yang mana diduga untuk meledakkan bangunan. Lagi-lagi pria itu merasakan kondisi tubuhnya semakin buruk, tetapi dia menolak untuk menyerah dan tetap melangkah maju sampai menemukan ruangan di mana terdapat pusat dari bom yang akan segera meledak. Menyadari bom tidak meledak, dua wanita kembar kembali memasuki gedung untuk memeriksa. Di dapur, mereka menemukan Eni dan dengan kejam memberikan bayi itu sampel pupuk sebelum pergi. Kembali ke Andre yang masih terus mencari di salah satu ruangan terkunci, dia menemukan Michelle yang telah menjadi zombie. Saat melanjutkan pencarian, akhirnya Andre menemukan adiknya yang masih berada di dapur dan segera membawanya pergi. Sayangnya, dua wanita kembar mengepung berusaha memasukkan pupuk ke dalam mulut Andre, tentu saja Andre tak bisa melawan namun dia diselamatkan oleh Eni yang telah menjadi zombie, selain itu Dan yang kini juga menjadi zombie bangkit dan mulai mengamuk Bola yang tak sengaja diinjak oleh Andre segera menyebarkan gas ke seluruh ruangan sehingga terhirup oleh Annie dan Dan. Setelah menggigit dua wanita kembar, Dan segera menangkap Andre. Untungnya pemuda itu berada di belakang Annie sehingga Dan hanya mencium bau Annie. Sementara itu, dua wanita kembar yang telah terinfeksi bangkit kembali. Mereka memutuskan untuk saling menembak demi mencegah diri menjadi zombie. Segera Andre menggunakan ponsel milik Dan untuk menghubungi ponsel Patricia yang hilang setelah menemukan pemuda itu merekam video untuk menjelaskan segalanya, serta memohon kepada siapapun agar mengirimkan bantuan. Saat video itu mulai diberitakan, Andre membawa Dan ke ruang penyimpanan dan mengurungnya di sana agar bisa bersama dengan Patricia. Tak lama kemudian, terlihat helikopter mulai datang namun bukannya menyelamatkan. Mereka malah melakukan pemusnahan. Tak peduli baik itu zombie ataupun warga yang tidak terinfeksi. Semuanya akan dilenyapkan. Melihat hal ini, Andre pun memutuskan untuk bersembunyi dan di saat yang sama, efek dari gas penyembuh mulai terlihat. Annie telah kembali menjadi menjadi manusia. Hal yang sama juga dialami oleh Dan, namun pria itu ditemukan oleh para tentara sehingga sangat disayangkan. Dan bersama Patricia dibakar hidup-hidup. Siaran televisi menampilkan Menteri Pertahanan yang kembali mengumumkan bahwa infeksi telah benar-benar dilenyapkan. Sementara Andre masih dalam pelarian, pemuda itu menemukan lebih banyak mayat penyintas yang tergeletak di mana-mana. Lalu ketika mencapai tepi, dia menemukan bahwa ternyata Camilla datang menyelamatkan dengan membawa perahu. Segera Andre bersama adiknya menaiki perahu tersebut dan film pun ditutup dengan menampilkan. Andre yang merasa bahwa tangan Patricia sudah tidak dibutuhkan, jadi di ia membuangnya sehingga dan tamat Ya, ada banyak alasan egois mengapa kaum elit bisa merugikan orang lain Dan ini mungkin alasan yang tidak pernah diduga Di dalam film-film, kaum elit membuat hal yang tidak mungkin menjadi nyata dan mencekam Tapi pada ujung-ujungnya berbalik ke mereka sendiri Salah satunya di film ini Semua demi bermain golep di sepanjang tahun Bersetting di sebuah pulau dengan masyarakat yang sedikit terasing, yang hanya memiliki satu jembatan sebagai akses keluar masuk. Beberapa kaum elit yang memiliki kepentingan dan haus akan kekayaan memutuskan untuk menggunakan pupuk super yang telah dikembangkan dari perusahaan bioteknologi M. Pupuk ini tidak hanya mampu mencairkan salju, tapi juga memodifikasi gen rumput. Efek sampingnya, pupuk tersebut mengkontaminasi air sehingga mengubah penduduk menjadi zombie, yang bisa dibilang ramah lingkungan. Karena tubuhnya ditumbuhi rumput, sementara beberapa yang masih bertahan terpaksa menyaksikan orang-orang yang mereka cinta secara perlahan menjadi tumbuhan, sembari mencari cara untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Brain Freeze adalah salah satu film anti kaum elit di mana kita disuguhkan kehancuran mereka atas kesalahan mereka sendiri. Sadar tidak sadar, hampir seluruh penduduk di Peacock Island ini adalah orang kaya yang sombong, tercermin dalam sikap Marcel dan Maud yang merendahkan Patricia. Namun sang sutradara tidak berfokus pada karakter-karakter tersebut, melainkan pada orang-orang yang tidak menjual jiwanya demi uang. Beberapa di antaranya adalah seorang pemuda penggila teknologi Andre, security paranoid kiamat Dan, dan juga Wanita pengasuh bernama Camilla tidak ada yang baik atau jahat dalam film ini, karena Brain Freeze tidak berusaha untuk memahami kompleksitas dalam karakter manusia. Lebih sederhana, mereka yang kaya dianggap buruk karena keserakahan, sedangkan yang miskin hanya berjuang untuk bertahan hidup atas tindakan semena-mena kaum elit. Seperti yang kita tahu, pada akhirnya kaum elit harus menanggung akibat dari apa yang mereka ciptakan. Perusahaan bioteknologi M mengirim dua asasin untuk melenyapkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi menetralkan rumput-rumput dari pupuk super, serta tentu saja menghabisi orang-orang yang dianggap mengancam seperti Michelle. Dan ya, ada campur tangan pemerintah di sini, terlihat jelas dari gelas yang digunakan Pak Menteri. Jadi, wajar saja dia memberikan perintah pemusnahan tidak hanya kepada para zombie, tapi juga seluruh warga pikul. Island. Dan secara konyol Andre membuang tangan Patricia ke perairan Yang mana tentunya Akan menginfeksi seluruh negeri Atau mungkin yang lebih parah seluruh dunia Sehingga memulai bencana apokaliptik Entah pemuda itu sengaja atau tidak Kembali kepada pandangan masing-masing penonton Di satu sisi Saya melihat kembali Wawasan luas yang dimiliki Andre Berkat smartphone Seharusnya dia sudah tahu Kalau tangan Patricia masih mengandung pupuk super Tapi di sisi lain Mungkin pemuda itu merasa bahwa Tangannya, Patricia, telah terkena gas penawar ketika berada di dalam gedung, jadi dia sengaja membawanya sebagai sampel. Tapi karena melihat pembasmian yang dilakukan tentara, Andri berpikir bahwa itu sudah tidak berguna, sehingga membuangnya. Mungkin soal penyembuh ini akan menjadi pertanyaan: mengapa si wanita kembar malah jadi zombie, sementara Eni dan Den sebaliknya kembali menjadi manusia? Saya pikir penyembuh hanya berlaku bagi para zombie yang terkontaminasi dengan pupuk super. Contohnya, Den yang menjadi zombie kemungkinan karena menyelam di kolam saat di perusahaan air, mencoba menyelamatkan Patricia, sementara si mungil Eni menjadi zombie karena memakan pupuk super. Nah, sedangkan si kembar ini kan digigit, jadi ya, mereka pada dasarnya sudah mati, tapi bangkit kembali menjadi zombie Jadi ya tidak bisa disembuhkan Ya film ini cukup menghibur ketika menginginkan film zombie yang sedikit lebih aneh dan lebih konyol Cocok untuk disaksikan bersama keluarga tapi mungkin tidak untuk teman-teman di bawah umur Karena ada sedikit adegan sadis meskipun minim darah Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Insyaallah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like. Dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah.